dinasti yang disengaja di apa namanya? Makanya sudut pandangnya kalau dinasti kan dari mana? Dari segi aturan undang-undang kan semua kita melalui proses proses aturan yang ada, ya, melalui pemilu, melalui pemilihan oleh masyarakat, betul. Kan gitu. Jadi ya memang dalam konsepsi yang ada di Banten ini ya kita kan keluarga ini berasal dari Banten, asli orang Banten. Kita memiliki tadi tanggung jawab bagaimana yang ada di pikiran kita untuk bagaimana memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat. Seperti itu. Karena tahu masalahnya, iya, dan asal-usul dari sini, betul, dan dekat dengan masyarakat, betul, segala macam, ya keinginan untuk mengabdi lah. Iya, pengabdian terhadap masyarakat. Bagaimana memajukan daerah, bagaimana masyarakat. Cuma kebetulan aja tuh ya, ada bibi, ada segala macam tuh kebetulan aja. Iya. Yang menyebut itu tuh kebetulan ya. Bukan kebetulan ya, memang. Kebetulan ya. Secara dari tadi harafiah keluarga, fitrah keluarga, karena kita memiliki rasa tanggung jawab moral yang besar terhadap daerah kan gitu seperti itu.